Jurnalis Day merupakan acara jurnalistik terbesar di UI dengan lingkup nasional yang telah sukses rutin diselenggarakan setiap tahun selama 11 tahun. Pada April tahun 2014, Jurnalis Day akan hadir untuk ke-12 kalinya dengan mengusung tema Wajah Pers Indonesia di Balik Pesta Demokrasi 2014. Dunia jurnalis dengan berlangsungnya Pesta Demokrasi adalah tema yang sangat menarik untuk dibahas. Dekatnya, waktu pemilihan umum membuat akan banyaknya pertanyaan yang timbul dari korelasi antara jurnalistik dan politik. Seminar memiliki dua sesi, dengan sesi pertama dibuka oleh moderator Maria Fatul Amalia, kemudian dilanjutkan oleh Budia Setiarso, merupakan redaktur Tempo yang mengatakan seorang pers dilarang netral, tapi wajib independen dan berpihak terhadap publik. Acara dilanjutkan oleh Wimar Witular, selaku jurnalis senior, menyampaikan mengenai pembahasan ekspresi publik dalam realitas media. Wimar menceritakan sedikit mengenai perkembangan media di Indonesia dan kebebasan mengenai pers. Naik 16.000